Jangan-jangan kapal musuh nih, karena ada tembak-tembakan bajak laut katanya teman-teman. Ais, kayaknya musuh nih, bahaya nih. Oh no. Kena. Ya, au. Tenaga kita habis. Pantas nggak bisa lagi nosok-nosok teman-teman. Set nice. Eh salah. Eh betul. Udah jadi sleeping. Pagi, mantep. Langsung jam berapa tuh? Jam 14. Halo guys, jumpa lagi bersama saya RGM Borneo. Dan hari ini kita akan mencoba game yang lagi viral-viralnya nih teman-teman, yaitu Sun Killland, yang mana ini perpaduan antara game Rough dan game Star in the Deep. Mirip-mirip Star in the Deep dari segi laut dan apanya gitu kan. Terus dari segi ininya, bangunannya kayak Rough gitu teman. Kayak tower yang pertama kita temuin itulah. Dan banyak juga sih YouTuber-YouTuber yang main ini seperti Bang EJ Gaming, terus juga Madam Weka-Weka kalau nggak salah lah. Dan Faskan di Gaming juga main teman-teman. Cuman Bang Mio Awak aja yang masih belum nih. Entah mungkin masih proses lah kan menamatkan game yang lain dulu. Nah, biar kita tidak penasaran teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam game dan di sini kita disuruh memilih karakter. Nah, tidak lupa juga bagi kalian yang selalu nonton, selalu like, selalu subscribe, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, sehat walafiat dan panjang umur. Disuruh milih karakter dulu nih. Ada laki, ada perempuan. Kita pakai laki aja kan, kita laki, coy. Kita laki, teman-teman. Masa pakai cewek kan ya. Skin untuk kulit ya jangan juga sih. Agak putih-putih dikit lah. Hitam manis nih, hitam manis. Laki-laki itu hitam manis. Bentar. 1 2 3. Oh, janganlah. Nah, inilah. Terus rambut terlalu culun. Botak jangan juga. Ini aja lah. Terlalu ini agak kelihatan jagoan lah. Terus warna rambut. Warna rambut apa nih? Nah, kita hitam aja lah. Menyesuaikan dengan rambut kita, teman-teman. Ini kah? Nomor 7. Nomor 7. Oke, namanya Mr. Cokro. Mr. Cokro. Jangan Cokro lah. Cokro kan jalan-jalan kampung aku nih. Mr. RGM. Nah, Mr. RGM Don. Oke. Terus, oh ini bisa join game ternyata. Kita langsung bikin aja dah. New world nih teman-teman. World baru nih. Host server single. Single aja dulu dah. New world. Kayak ini kan, betul kali dah. Persis kayak Rough bikin world gitulah teman-teman. Normal, kita normal aja kan. Nah, ininya ya sesuai aja dah. Ini kalau kena teman mati nih teman-teman. Jangan lah. Ayah biarin aja dah. Don. Catatan ada enggak? Word name namanya nih. RGM Word. Nah, begitulah. RGM Word. Nah, untuk catatannya apalah? Carilah berkah. Berkah dalam hidupmu. Walaupun kamu dalam keadaan sulit. Carilah berkah dalam hidupmu walaupun kamu dalam keadaan sulit. Mantap. Kata-kata yang terbaru. Done. Oke. Modif jangan sih, sudah sih. Oke. Kita langsung saja berangkat ke dalam gamenya. Oke, aduh kamera aku lah ketinggian. Oh, is tenggelam coy. Ntar dulu. Tenggelam, teman-teman. Kenapa ini nge-lag kali? Kamera aku lupa ngecilin. Intinya kita langsung saja ke ini nih teman-teman. Aduh. Ini mouse-nya kurang inilah. Bentar kita setting dulu. Oke, lanjut. Mantep coy. Mantep teman-teman pemandangannya nih. Wow. Unik seperti kota yang tenggelam nih teman-teman. Di sono ada lampu merah tuh. Coba lihat. Tuh kan ada lampu merah dulu tuh zaman dulu paling. Tenggelam kotanya. Dari artinya pun kita sudah tahu kan, Sun Killland itu artinya kota, Sun Killland itu artinya negeri yang tenggelam teman-teman. Di sini ada tulisan ini kan, barusan aku stop pause, itu artinya menemukan lokasi baru katanya, pulau yang terbuang teman-teman.
alias pulau yang terbang palai lah paling. Intinya di sini kita harus cari makan dulu teman-teman. Mencari cara untuk membuat makan. Dekaswe Isle Natural. Oh, ini pulau yang natural, netral lah teman-teman, aman mungkin, nggak ada penghuni yang jahat di sini lah. Atau mungkin nggak ada penghuninya gitu. Bisa kita diamin di sini nih. Ngomong-ngomong kita ngapain sekarang lah? Mas bingung nih. Di sono ada bekas tempat air. Ada seperti kota-kota di sono tuh. Coba lihat. Kita sebelumnya kita akan muter-muter di sini dulu nih. Ini ada apa di sini lah? Ada goa ta atau gimana lah ta? Sekarang kita ngapain nih? Ini ada kayu, bisa kita ambil. F. Iya. Plank. Iya, mantap. Dan di sini ada buah. Nah, ini bolehlah kita ambil. Habis itu kita stroberi, teman-teman. Mantap stroberi. Habis itu kita tanam nih bijinya. Dan di sini kita menemukan sebuah tenda kecil nih. Waduh, gelap kali lah tendanya nih. Bentar, ini ada apa nih? Kita bisa lihat dalamnya. Apa itu? Wow. Amazing dalamnya, coy. Amazing dalamnya, teman-teman. Kita pindah semua. Oke. Mantap sudah banyak dapat tuh. Ini ada sebuah tenda nih buat tidur telah. Ntar dulu. Ini ada goa di sini, teman-teman. Ini tenda biasa. Ntar. Ini apa tuh? Mushroom. Oke. Jamur. Kita lihat dia apakah yang ada bisa kita ambil di sini. Banyak kali isinya. Mantap lah. Oke. Lanjut. Enggak ada lagi. Udah habis. Ngomong-ngomong, ntar dulu. Aku mau lihat kontrolnya dulu. Salah. Ini dia nih. Inventory. Building. Buat bangun-bangun quest. Iya. Map menu. Ada senjata paling nih lah, bisa nak reload teman-teman. Nembak tuh kan. Tab B U M. Waduh. Kita di sini nih. Banyak pulau yang harus kita jelajahi nih teman-teman. Oke. Okay. Apa tadi tuh? Apalagi lah tadi pencetannya lah. B, kita bisa buat apa? Ini rumah-rumahan, kita bisa buat rumah-rumahan. Misinya ada di sini nih. Kita baca dulu lah teman-teman, kita baca dulu ini apalah. Jadi di sini teman-teman katanya, saya menemukan diri saya di pantai dengan kepala yang sakit katanya. Ya mungkin dia ini apa namanya? Habis kena pukulan yang keras paling. Kepala sakit dan tidak dan lupa ingatan, teman-teman. Cuma dia ingat dia itu disiksa. Cuma ingat dia itu disiksa. Ini kenapa nih fotonya kok ada ini di samping pipinya itu ada kayak sobekan tuh lah. Disiksa di ruang gelap katanya. Cuma ingat itu aja. Dia cuma ingat disiksa di ruang gelap. Habis itu moro-moro kan ada di pantai begini. Kelangsungan hidup adalah prioritas utama saya katanya. Tapi saya tidak punya apa-apa. Aku akan pergi menjelajahi lingkungan untuk bahan-bahan untuk buat tempat berteduh dan peralatan. Oh iyalah, inilah buat sesuatu dulu teman-teman, buat tempat makan, buat tempat tidur, buat bertahan hidup. Dan juga katanya buat tempat tidur untuk tidur dan sesuatu untuk memuaskan rasa lapar saya akan sangat bagus juga. Oke. Berikut adalah daftar-daftar yang harus saya lakukan. Yang pertama saya perlu membangun basis. Oke. Terus medannya tidak rata, perlu dibangun di atas fondasi. Harus mengais reruntuhan bawah air untuk bahan. Saya bisa berburu ikan besar untuk makanan tapi saya harus berhati-hati dengan hiu katanya. Wah. Terus mengingat jangka panjangnya, saya harus saya harus membudidayakan buah-buahan untuk sumber makanan yang berkelanjutan. Nah kan, harus nanam pohon apa namanya tadi tuh? Strawberry, teman-teman. Gak bisa kalau dimakan kan habis sudah. Jadi kita harus nanam dulu biar kita bisa makan berkelanjutan. Memperoleh senjata adalah prioritas yang harus saya persiapkan. Potensi pertemuan dengan bajak laut. Ada bajak lautnya. Oh no. Menjelajahi blueprint atau item yang rusak dapat menyebabkan crafting. Bisa membuat sesuatu, teman. Bisa membuat perlengkapan yang lebih baik katanya. Oke lah. Berarti pertama kita harus membuat basis dulu nih. Blueprint kosong enggak sih, teman? Oke lah.
Kalau begitu ya kita buat blueprint dulu nih. Blueprint. Buat basis dulu teman-teman. Pondasi dulu nih. Pondasi mana pondasi? Metal, metal janganlah, kayu dulu nih. Kayunya butuh 6, pondasinya butuh 6. Kita punya kapak. Hai. Bentar dulu. Ngomong-ngomong kita harus sebelah mana lah pemandangannya biar indah. Ini ada, masih ada satu nih, ambil dulu nih. Nah. Bentar dulu, aku mau lihat dulu teman-teman di daerah sini bagusnya itu sebelah mana gitu kan. Di map enggak ada sih. Sebelah sini apa sebelah sono? Jadi aku terdampar di sebelah sini nih kalau enggak salah nih kan, di sini. Iya sih. Ya berarti kita buatnya di sebelah sini aja dah. Ambil. Ini agak gede dikit nih. Nah di sebelah sini paling nih ya kan. Ini agak rata di sini nih. Kalau di sana turun gunung teman-teman. Nanti gitulah. Bisa ditumbangkan pada pakai ini. Mantap, bisa. Awi. Ah. Oke nice. Satu lagi di sini nih. Ngomong-ngomong ini bisa adalah gede kali nih. Testing. Kayaknya nggak sanggup kayaknya. Ngomong ujung-ujungnya kapak kita yang rusak. Betul apa enggak? Gede kali di sini aja dah. Kita buat langsung aja dah. Pondasi nih. Nah, sudah bisa buat pondasi nih, teman-teman. Nice, mantap. Ah, kurang kayunya. Lagi, tambah lagi nih. 6 biji itunya lah. Yang kayak yang kecil-kecil aja dah. Nyambung ke sebelah sini. Nah, begitulah. Kita bikin 4 dulu telah. Satu lagi. Au, kurang satu nih. Kurang satu. Rumah kita menghadap ke laut. Satu lagi. Mantap. Dah jadi. Selesai misinya. Mana lagi nih? Ah, kita bikin tempat makan dulu, teman-teman. Takutnya kenapa-napa kan. Tempat makan ini dia nih. Komponen enggak ada, kita enggak punya nih. Scrap metal buat masak-masak. Ngomong-ngomong buat nge-save apalah. Buat nge-save apa nih? Mungkin bentar lagi nih malam nih, teman-teman. Kita harus ini nih. Bentar dulu. Kita harus bikin ini lagi, apa namanya? Kan buat bangun rumah nih. Ngomong-ngomong buat alat kita nih apa nih? Takutnya rusak kapak kita nih, teman-teman. Repot urusannya kalau rusak. Ini nih, ini dia nih. Komponen scrap metal. Nih mungkin kita harus mencari di laut nih. Nah, kalau begitu kita akan menyebur aja di laut dulu dah. Mumpung makanan masih ada tuh. Doan energi kita masih ada. Ngomong kita mau makan dulu ya apalah. Kita akan coba makan dulu teman-teman. Ini sambal adalah herbal. Oh, obat. Ini makanan kaleng nih. Kita makan dulu. Oke, nambah. Minum. Enggak perlu lah. Takutnya kepake nanti. Oh ya, ini bisa nih. 50 kan. Nah, mantap. Udah minum. Sekarang kita akan coba. Oh, ini ada nih. Buahnya. Ada bijinya. Kita bisa nanam nih, teman-teman. Bijinya stroberi kayaknya nih. Ini apa nih lah. Oh, umpan. Cacing. Areng. Ini bebek ini buat apa lah. Mainan tah. Oke, sekarang kita akan coba menyelam. Kita nggak bisa bikin senjata tah. Ya mungkin kita buat ini nih dulu nih. Oke lah, kita akan coba menyelam teman-teman. Coba mencari sesuatu di bawah laut ini nih. Nah ini ada sesuatu di sini nih. Mudah-mudahan sempat nih lah. Ah, bahaya juga sih. Kita lihat dulu. Oh dapat scrap banyak, mantep. Wow. Lanjut ke atas dulu, takutnya habis oksigen. Oke. Mana lagi lah? Scrap udah dapat nih, apa lagi nih? Komponen tah. Scrap juga. Oke, mantap, scrap banyak nih, teman-teman. Kita banyak dapat scrap nih. Bentar. Tadi buat itu pakai scrap kan? Iya sih, tanah liat juga. Tanah liat di mana carinya nih? Bentar dulu. Tanah liat di mana mencari kita, coy? Gimana kita mencari tanah liat? Kita lihat-lihat dulu dah. Di sini enggak ada nih. Itu scrap juga tuh. Mobil bekas tuh scrap juga tuh. Ini ada kepiting nih. Ah, bisakah kita hajar? Enggak bisa, teman-teman. Ah, berarti itu teman kita tuh. Di sini kita kan sendiri. Nah, kali aja ada tanah liat di sini nih.
Kita lihat dulu, mudah-mudahan ada. Ini scrap juga kayaknya nih. Betul sekali. Scrap juga. Mana tanah liatnya lah. Ini ada nih, ada sesuatu di dalam. Oke. Mana nih lah? Ini tah? Iya betul. Inventory full, 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 full. Penuh. Oke. Bro, minggir. Inventory kita sudah penuh, teman-teman. Sekarang kita taruh dulu barang-barang nih. Ini baru segini rumah kita nih. Eh, itu apa tuh lah? Ntar dulu. Seperti ada kapal. Jangan-jangan kapal musuh nih. Karena ada tembak-tembakan bajak laut katanya, teman-teman. Ais, kayaknya musuh nih, bahaya nih. Oh no. Iyalah, kayak ini musuh nih, teman-teman. Perang kita di sini nih. Oke, nanti dulu. Ini sudah mulai malam, kita harus bikin perapian dulu nih. Kita harus bikin perapian. Bentar. Nah, bikin api unggun ya, apa caranya nih? Pencet tab kita bisa buat ini nih. Kapak, tali, nggak ada lagi talinya. Bisa bikin panah nih teman-teman, obor, tempat air, water bottle kan, nah, hammer, baju, kita harus bikin baju ayahnya nih, biar nggak kedinginan kan. Terus juga apa nih, rope, cloth. Oh cloth ini dari ini, dari buah ini katun teman-teman, kapas, kapas apa lah? Bendek. Oke. Dari mana tuh kita bisa mencarinya lah. Ini kita bikin lampu dulu nih. Ntar lagi gelap kan. Ntar lagi malam. Kita harus buat lampu dulu biar terang. Nah ini sudah bisa buat nih. Kita buat di sebelah sini dulu teman-teman. Di atas sini kan. Sebagai tanda bahwasanya di sini ada penghuninya. Oke jadi. Dan di sebelah sini. Sebelah sini nih. Oke. Mantap dah. Segitu aja dulu. Mantap sih, kita di tengah-tengah sini nih. Jadi kesini dekat teman-teman, ya kan? Oke, udah mulai malam. Kita buat apa lagi lah? Nah ini kita bisa buat obor yang gede nih. Cuman kita harus mencari cloth ini teman-teman, cloth alias kain. Berarti kita mungkin harus pergi kemana lah? Buat bikin cloth ini nih. Coba kita bikin yang gede. Lampu yang gede nih bisa pendelah. Gak bisa juga nih, harus pakai kain juga yang gede. Ah gelap jadinya. Waduh gelap kali. Bentar. Oh ini ada safe-safe-annya nih. Bentar dulu. Kita cari kayu dulu nih. Ah ini ada kayu nih. Bolehlah. Nambah api unggun dulu teman-teman. Ada pohon kecil kita ambil. Makanan kan sudah ada nih. Bentar loh, inventory kita apa aja sih. Kita bikin spear dulu satu. Oke. Buat jaga-jaga kan. Taruh sini nih. Nah. Buat jaga-jaga teman-teman. Takutnya ada orang atau apa kan, musuh kan. Bentar, aku mau tidur. Adakah pencetan buat tidur? Pencetan buat sleeping teman-teman. Sleep. Jump, cross, sprint, fair, aim. Agak ada nih teman-teman. Oh no. Berarti positif kita menunggu sampai pagi nih. Aku mau coba tumbangkan pohon yang gede ini nih. Oh bisa ternyata. Bisa teman-teman ternyata. Cuman aku takutkan kapak kita aja takutnya rusak. Bentar dulu, ini gelap kali nih. Kita tunggu pagi aja lah. Nah kita bisa buat perapian nih. Wah dimana lah perapian gede nih. Sini adalah. Sudah nih. ADD word tambah. Nah. Akhirnya terang juga. Itu lampu gelap kali. Nah, kan lumayan nih ada tempat buat bernapas nih, teman-teman. Tadi gelap kali. Lampu model gimana nih? Model gantung ta. Iya. Wooden cheese. Ya, kita taruh. Ini ngomong-ngomong barang, nah aduh nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan teman-teman. Gelap kali.
Masih gelap. Ini bisa pindah, kita pindah apa enggak? Mau paten. A few inches later. Jam 4.50. Bentar lagi pagi ini, teman-teman. Sebentar lagi pagi. Oke, di sana sudah timbul matahari tuh. Mantaplah. Ternyata inventory kita full sudah. Taruh barang dulu. Ini kita bikin di samping sini. Apa kita bikin di laut lah lagi lah. Kalau dari gambarnya kan ini game bikinnya itu di laut, teman-teman. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Tuh, kayak di laut gitu lah. Apa kita sambung dengan fondasi ke laut nih. Dari sini kan kita sambung ke sono, teman-teman. Ke tengah laut. Ini ngomong-ngomong bisa kita bikin tangga adalah buat ke atas gitu tuh. Jadi kita bisa naik ke atas gitu, teman-teman. Buat melihat suasana gitu kan. Nah. Nah. Udah 2 biji tuh kita jadi itu. Fondasi dari metal. Kita coba dulu, teman-teman. Rame sih. Tuh kan. Rame kali. Kita bikin dari kayu lagi. Soalnya kita kayu punya banyak nih. Salah coy. Salah, teman. Kok begitulah. Ininya nih. Enggak apa-apa lah. Kalau cancel bisa mendan di cancel nih. Enggak bisa lagi. Udah jadi nih. Kita bikin sayapnya dulu. Bikin sayap. Sini, satu. Oh iya, enggak bisa lah. Nah. Kita ambil kayunya lagi. Nah. Mana lagi tadi? Rasanya dari sini. Nah, kita memanjang begini aja nih, teman. Nah. Oke. Okay. Jadi di sini ini melebar nanti nih, di sini nih, melebar. Dan di sebelah sini mungkin ada tangga buat ke atas lah. Nah, kali aja nanti. Nanti-nantinya. Yang penting kita ini dulu dah. Oke, okay, sekarang mungkin kita harus menyelam ke air nih. Sebelum menyelam kita harus makan-makan dulu kayaknya nih, teman-teman. Oke lah, kita coba nyelam dulu. Dan kita langsung persiapan. Lupa bikin crate buat naruh barang-barang dulu. Jadi biar kita bisa bawa barang banyak. Mana itu? Ini dia nih. 12 biji. Kita perlu kapak. 12 biji. Berapa biji tuh? Nah. Oke. Udah biji lah. Ayo, cukup. Kita bikin tempat buat nyimpan barang dulu, teman-teman. Bikin box. Oke, ini dia. Nah, kita taruh di sebelah sini aja dulu dah. Atau di sebelah sini nih. Buat naruh barang-barang kita kan. Oke, jadi. Sekarang kita taruh barang-barang nih. Nah, ini dia, ini obor ada nih, makanan ada kan. Take all. Salah. Sort. Nggak bisa. Nah, begitu dulu. Ini kita perlu minum kayaknya nih. Kita makan dulu. Nah, mantap. Dan kita perlu minum. Oke, udah cukup. Sekarang kita menjelajah bawah laut dulu, teman-teman, buat mencari makan lagi nih. Tadi aku sebelah sini sudah belum lah. Oke lah, kita dari sini dulu nih. Yang kita lihat dulu sini kali aja ada sesuatu yang bisa kita ambil. Di bawah tuh ada apa tuh? Di bawah tuh ada sesuatu tuh. Ntar. Ambil nafas dulu. Yuk nyelam. Ini pintunya nih. Ini rumah orang dulu nih, teman-teman. Wow. Dapat kain. Mantap. Mesin cuci kan? ini harus pakai kapak kayaknya tuh. Ada kapak di sono tuh. Kayunya bisa kita ambil ternyata. Wow, banyak kali ini sesuatunya nih. Mana lagi lah. Apa nih? Gak bisa. Lanjut, ambil nafas dulu. Ternyata di bawah laut bisa juga kita mencari sesuatu. Tuh, dapat kain tuh, gas, masker. Mantap lah, celana bisa kita pasang dulu nih, teman-teman. Mana lah celana kita.
pakai set. Kok nggak bisa? Oh, kayaknya di dalam air nggak bisa pakai celana nih. Sekarang kita kemana dulu? Ini sudah, di sono sudah belum? Ah, sini belum tuh. Ya. Sini, ini kayak ada sesuatu nih. Ah, apakah gerangan? Scrap juga. Oke, mantap. Ada apa lagi? Gak ada, kosong. Nah, itu ada mobil tuh, bisa kita ambil scrapnya teman-teman. Mantap. Lanjut. Oh, banyak scrap di mobil ini nih. Itu ada kotak di sono tuh. Kita sudah muter nih. Kayaknya kita harus bikin apa namanya? Bikin ini nih. Oksigen, teman-teman. Jadi kita bisa nyelam lebih dalam. Scrap lagi. Banyak kali scrapnya. Ini dia nih. Kain. Mantep. Mantep lah. Itu ada mobil, kita bisa lihat di sono. Ntar lu. Oke, nyelam lagi. Jangan bilang ada hiu nih. Kalau ada hiu repot nih, teman-teman. Tambah gelap kalau di bawah ini, teman-teman. Mudah-mudahan gak penuh lah inventory. Oh, masih ada, mantap. Masih bisa kita bawa barang. Oke. Kita ke atas dulu. Eh, habis napas kita, Joy. Habis napas kita, teman-teman. Oke. Aduh. Nah, sudah banyak barang-barang kita nih. Tuh. Sekarang pertama-tama kita akan coba buat apa namanya dulu nih. Nah, tadi baju aku mau pasang dulu dah. Mana baju kita tadi? Aduh, lupa lagi. Ini dia celana kita. Kita bisa pasang. Ya, apa cara masangnya? Taruh sini tah. Woi. Mantap, Joy. Mantap, teman-teman. Di masker kita bisa pasang masker. Cuma nanti dulu dah. Kita buat makan dulu nih. Ini tempat apa nih? Ini buat bikin air. Terus ini, nah, harus kita harus cari komponen yang banyak dulu nih, teman-teman. Ini sudah bisa buat bakar-bakar nih. Iya, kita mau nanam buah dulu nih. Kita cari kayu dulu. Bentar. Cari kayu dulu. Kapak sudah bisa buat kapak, Bunda lah. Ah, talinya lagi lah belum bisa nih. Buat tali bisa satu. Oke. Sekarang kita buat kapak. Oh, kayu juga, perlu kayu banyak nih. Oke, kita sudah bisa buat kapak. Ah, kan, krep satu. Oke. Gimana tuh? Ini dia nih. Buat jaga-jaga takutnya rusak kapak kita, teman-teman. Udah jadi. Sekarang panah perlu, Mandela. Kayaknya ini panah ini perlu juga nih buat jaga-jaga nanti. Cuma nanti dulu dah. Kita bikin armor dulu. Ini di mana kita? Marlin fish skin. Kita harus berburu ikan yang itu tuh. Ini obat-obatan. Oke lah. Tarik kayu lagi. Buat bikin pertanian kita, teman-teman. Pertanian. Oke, habis sudah kan? Nah, kita sudah bisa buat wadah. Ini dia. Gimana nih lah? Kayaknya di atas itu tuh. Sini kayaknya nih. Nah, betul sekali. Kita buat pertanian di sebelah sini aja nih. Sementara kan, sementara sih. Nanti kita pindah kalau ini nih. Takutnya kita kelaparan nanti. Repot lagi. Satu. Aduh, cuma bisa buat satu. Udah kan? Itu pohon apa tadi lah? Oh, ini pohon-pohon itu, teman-teman. Enggak ada apa-apanya. Oke. Ini mungkin bisa kita jual nanti nih. Yang kayak beginian nih. Sekarang aku mau makan stroberi dulu. Nah, ada bijinya. Ini mungkin biji ini yang bisa kita tanam nih, teman-teman. Tuh, betul sekali. Salah tadi. Masih ada mandala. Loot. Ah, kainnya lagi lah. Wih, cepat kali, cuy. Cepat kali, teman-teman. Oke.
Ntar kita taruh barang-barang lagi nih. Gas. Ini bisakah kita taruh? Ah, bisa nih. Buat nyelam lebih lama nih mungkin teman-teman. Banyak juga nih. Oke. Sekarang kita ke bawah lagi, kita nyelam lagi nih. Mudah-mudahan tambah ini nih. Tambah lama. Oh iya, betul sih. Tambah lama nih nyelamnya nih. Kemana sekarang kita, teman-teman? Sebelah sini nih. Nah, sebelah sini ada sesuatu. Tuh, apa tuh? Nah, ini dia. Apa nih lah? Scrap. Tuh, ini tempat sampah isinya sih. Banyak ternyata. Take all. Ah, mantep. Atas dulu. Ambil napas dulu, teman-teman. Itu ada ikan tuh. Bolehlah, ikan itu mungkin kita ambil dagingnya, teman-teman. Cuman caranya apalah? Pakai tombak, tah. Cuman sebelum ke sono kita ke sini dulu nih. Kita cari sesuatu di sini dulu. Ini ada apa nih, batu-batu? Bisakah kita ambil? Oh, enggak bisa. Ini enggak bisa, cuma batu biasa. Itu ada sesuatu tuh. Ambil dulu sempat. Scrap nih. Nah, akan betul scrap kan? Scrap. Kelanjut ke atas dulu. Kita ambil napas. Oke. Coba kita lihat di sini lagi. Adakah barang berharga? Tadi. Aduh, mau habis napasnya. Oke. Lama kali menghirup udaranya. Oke, lanjut. Nah, ini ada sesuatu lagi nih. Nah, ini biasanya banyak kain di sini nih. Apa tuh? Lokasi baru. Lokasi berbahaya tah? Oh, yang kayak beginian. Lanjut dah, cari dulu. Cari barang. Ini ada kotak nih, teman-teman. Apakah isinya? Mantap. Mantap, banyak barang-barang yang kita temukan di sini nih. Oke, lanjut. Ambil nafas dulu. Nyangkut. Nyangkut. Pulau kita jauh kali sudah tuh. Kita muter di sini dulu. Nah, ada lemari, ada kaca. Mau pakai kapak nih. Oke, dapat kain lagi, teman-teman. Mantap lah. Yang susah dicari dapat sudah. Apalagi nih lah di dalam sini nih. Biasanya ada sesuatu nih. Oh, enggak ada. Kosong. Long. Sekarang aku mau lihat di dalam. Bentar. Ambil napas dulu dah. Di sini kita coba bunuh ikan tuh, kali aja kita bisa mengambil itunya, apa namanya? Dagingnya. Lanjut. Adakah sesuatu? Oh, enggak ada. Mana ikan tadi, Joy? Oh, itu dia, teman-teman. Nah, ini dia nih. Mudah-mudahan enggak ganas nih ikan. Oke, lanjut. Yang ini nih. Kita fokus ke yang ini nih. Aduh, enggak kena. Yang itu tadi kan? Set. Itu yang itu ini nih dia nih. Ini lari ke sono tuh. Ah, tambah dekat. Aduh lah, enggak kena. Yang dekat-dekat aja dah. Ada darah-darahnya tuh, kena seharusnya tuh. Kena. Ya, au. Tenaga kita habis. Pantas enggak bisa lagi nosok-nosok, teman-teman. Bentar dulu. Kita ambil tenaga dulu. Baru lanjut. Ah, sudah. Lanjut. Mantap. Wih, itu dia tuh. Kita bisa bikin apa namanya? Bendek dari situ tuh. Mantap. Satu lagi, teman-teman. Ah. Set, hampir. Mantap dah. Banyak kali itu sudah dapat ikan tuh. Kita tinggal bakar-bakar gitu. Lihat dulu di sini nih, kali aja ada yang bisa kita ambil kan. Ini jalanan yang mana lah? Ini ada mobil nih.
ambil dulu barang-barangnya. Mantap. Lanjut sono. Eh, penuh sudah teman-teman, sudah penuh. Oke, kita balik dulu. Udah banyak kita bawa barang-barang. Nah, di sini kita bisa udah nanam pohon lagi nih. Aku mau nanam pohon strawberry tadi tuh. Dan buat tempat pembakaran nih. Tempat air juga. Eh, planknya nggak ada. Ini bisa. Kita buat tempat pembakaran dulu. Wih, di mana nih lah? Sebelah sini nih. Dekat. Jangan. Kayaknya kita tambah dulu dah. Kita tambah dulu ke depan. Dari kayu aja dulu nih, teman-teman. Ah, kurang kayunya lagi lah. Bentar dulu. Kita tebang-tebang pohon lagi nih. Iyalah, penuh. Lupa naruh barang. Nah, ini banyak kayu nih. Lupa juga ada di sini kayu. Ambil dulu. Ah, kita bikin pondasi lagi biar panjang sono. Tambah lagi. Dikit lagi lah, satu kali lagi lah. Nah, ini lagi nih, teman-teman. Dua nih, dua. Nah, sudah cukup. Begitu aja. Nanti kalau ada lebih baru kita tambah lagi ke sono tuh. Ini sudah gede kali ini sudah nih. Sekarang aku mau bikin tempat masak-masak dulu. Ini dia nih. Masak-masak ikan nih. Kita bisa mancing di sini nih, teman-teman. Sini aja lah. Di sono nanti takutnya buat apa gitu kan. Set, mantap kali. Jangan bilang kebalik. Terus bikin tempat air. Hai, kayunya kurang. Kayunya kurang. Kita sudah mulai kelaparan, pemirsa. Tenang saja. Masih banyak di sini makanan kita nih. Wih, kan. Mantap. Nah, tenaga kita pulih lagi. Ini taruh. Kita bikin kayunya habis nih. Bentar dulu. Kita ambil, kita potong kayu yang sebelah sini nih. Nah, ini gede kali pohonnya nih. Habis ini gundul nih. Habis ini gundul. Rumahnya. Pulaunya nih, teman-teman. Oke. Sudah kan, habis kan? Oke, sudah habis. Berbiji dapat 15, 7 banyak. Oke, mantap. Nah, kita buat tempat air di sebelah sini nih. Oke, mantap. Terus kita buat ini lagi nih. Sini nih. Buat kita menanam pohon. Iya. Sekarang kita ambil bijinya. Ini dia nih, bijis. Oh no. Hancur. Hancur tuh. Aku kenapa hancur, teman? Penuh. Kepenuhan. Aku salah pencet tadi lah. Entar dulu. Sebentar. Untung nggak jatuh, ntar dulu. Untung nggak hilang, teman-teman. Aku takutnya hilang aja tadi. Oke. Aduh, ke bawah-bawah jatuhnya, cuy. Nah, ke bawah-bawah jatuhnya, teman-teman. Mana lagi tuh barang-barang kita? Kok bisa hancur keluar gitu? Sekarang kita bikin api yang gede dulu. Nah, ini api yang gede. Pakai tali inilah. Klot ini nggak ada, kita habis tak klot. Apa kita masukin sini tadi? Cloud. Mana sisanya nih? Kok nggak ada? Kok sedikit? Ini dia nih, cloud nih. Kayu. Habis kayunya. Cepat kali habis. Buat itu tuh. Ntar, ini api tadi mana? Kita kasih kayu dulu. No plank. Iyalah. Planknya habis.
Aha, sudah bisa. Sekarang kita buat dulu nih. Apinya api unggun di sebelah kita masak ini, teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa dipindah nih kan. Tuh. Biar terang. Di mana satunya lah? Sebelah sini mungkin. Oke. Mantap. Segitu dulu. Nah, di sini kita bisa buat apa tuh? Oh, bakar mushroom. Kita coba bakar daging dulu, teman-teman. Kita coba bakar daging. Kita punya daging 6 di sini. Oke, sudah. Coba kita bakar. Ini dia nih. Nah, tambah. Nah. Wow. Mantap. Udah bisa bakar-bakar. Sekarang aku mau tambah drink water. Take water. Oh. Iya. Kita harus bikin botol dulu nih. Botol buat naruh barang-barang, buat ngisi air, teman-teman. Bentar dulu. Mana lah botol lah? Nah, ini dia nih, water bottle. Nah, ini juga nih, ini buat bawa air, buat bawa ember ini, teman. Iya, mantap, inventory full, dimana jatuhnya di sono. Ntar taruh barang dulu nih. Penuh. Ini iya, cacing nanti belum kepake masih. Flare gun ini ada nih, flare gun nih. Ini biji ini enggak kepake, kapak simpan dulu, gas ini simpan. Ini kita bisa buat apa namanya, bikin perlindungan dari itu. Udah, takutnya gosong. Makanan kita udah jadi belum lah? Belum tah? Belum jadi. Lama kali, berapa biji baru matang nih. Nah, kita bisa sudah bawa air nih. Coba kita ambil air dulu di bawah nih, teman. Lewat sini turunnya nih. Kayaknya kita harus bikin tangga biar enggak ke bawah sini. Nah, ntar dulu. Ini dia, taruh sini tah. Jangan dibuang sih. Oke. Udah nih. Udah berisi air. Sekarang kita taruh di sini. Iya. Oh, bisa kita isi 5 kali, 5 ember tah. Aduh. Coba kita isi 5, teman-teman. Oke, ini yang terakhir. Nah. Udah 5 sekarang apinya. Ambil 3 lah. Ini udah mentang belum lah? Wow, sudah matang nih, teman-teman. Kita bisa makan nih. Mantep lah. Nah, kita bisa ambil dan kita bisa makan. Oke, bakar lagi. Oke. Mantep. Ini air sudah siap nih kan buat kita minum. Sudah ada tuh. Airnya dah jatuh-jatuh begitu, teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong pohon ini bagaimana nih? Usetol toklek. Oh, sudah bisa diambil. Ini bisa kita ambil juga nih, nanti siang baru kita bisa lihat tuh. Sekarang aku mau bikin tempat tidur. Aw, 10 itunya. Pakai kapak lah ambilnya. Iya, betul sekali, pakai kapak. Ah. Jadi pohon itu bisa kita ambil kayunya. Nah. Oke. Sekarang kita buat tempat. Aduh, nggak bisa juga. Kurang masih kayunya nih. Nah, dapat 2 strawberry, teman-teman. Lumayan lah kan. Sekarang kita tanam lagi tah. Ini pohon banyak sih, biji pohon ini banyak nih. Nah. Dapat lagi pohon strawberry itu satu tuh. Coba sebentar kita pas kita tanam lagi nih. Ya. Oke, nice. Gak bisa tidur kita kalau begini ceritanya. Ntar. Pohon tinggal satu, sayang kita tebang. Temennya apa boleh buat kan? Gak ada lagi ya, teman-teman. Pohon kita habis sudah di sini nih. Semuanya sudah kita tebang. Nah, pohon kecil ini aja dah. Nah, ada kayunya, mantap. 8. Masih kurang. 9, satu lagi. Mana lah? Ais, mantap. Kita bisa sudah buat tempat tidur. Itu kayu yang tadi tuh.
Oke, sekarang kita buat tempat tidur dulu, baru kita tidur. Dan kita mungkin perpisahan karena aku rekod sudah 1 jam lebih ini, teman-teman. Tempat tidur. Ini kan. Nah, kita bikin tempat tidur sebelah mana lah? Di pojok-pojok aja paling. Atau mungkin di bawah lampu ini nih. Nah, kan. Anggap aja nih lampu tidurnya, teman-teman. Set nice. Eh salah. Eh betul. Udah jadi sleeping. Pagi, mantep, langsung jam berapa tuh? Ais, jam 14. Jam 2 langsung. Cepat kali tidurnya. Mungkin kita sore aja kan. Ayo kita kelaparan, teman-teman. Au. Ais, gosong tah? Enggak. Bagaimana keadaan air? Oke, langsung siang. Makan dulu. Ais, mantep. Minum. Mantap dah. Kita fullkan aja dah. Minumnya kita fullkan. Makannya juga. Ini ada biji lagi dapat kita. Mantap. Sekarang aku mau buat bendek dulu nih. Bendek. Apa namanya? Ini dia nih, armor. Waduh. 8 kain. Kain kita ada berapa tuh? Habis. Habis, teman-teman. Aku kira masih banyak. Eh ternyata habis. Kita harus cari kain dulu nih. Iya. Nah ini udah nih. Udah jadi. Cepat juga lah tanamnya. Nah, yang pohon itu tuh. Cepat juga ternyata tumbuhnya tuh. Ini ada kayu nih. Kayu yang tadi paling. Ini satu pohon kita sisakan di sini biar nggak apa namanya, biar nggak banjir. Kan katanya kalau orang, kalau pulau yang kurang pohon itu bisa banjir. Jadi dia itu menyedot apa namanya. Ini kita ambil aja dah. Nah, ini nggak perlu lagi nih. Sudah nggak ada apa-apanya di sini nih. Oke, tempat tidur ada sudah. Apa yang perlu kita buat lagi nih? Ini sudah kita buat semua. Ini nih buat bikin sesuatunya tuh. Metal cheese. Senjata perlu. Kita buat senjata dulu, teman-teman. Ngomong-ngomong senjata tuh apa tadi bahan bakunya tuh? Tali. Ini tali nih. Habis itunya lah. Kita harus cari kain yang banyak dulu nih. Berarti nih. Udah matang belum? Oke. Taruh lagi. Ini bagaimana keadaan? Air udah ada. Mantep. Sekarang kita bikin botol dulu. Kok ketagihan nih aku main ini, teman-teman. Pengen berhenti kan tadi dah. Ini dia nih, menggunakan kaca. Kita punya kaca ada berapa tadi lah? Aduh, satu lah. Gak cukup. Ntar lu, kita mungkin harus nyebrang laut dulu nih, teman-teman. Harus ke sono tuh kan, ke pulau itu tuh. Pulau sono tuh ada sesuatu di sono tuh. Nah, ada kapal siapa gitu kan. Ya mungkin next kita akan coba bikin, lanjutin sedikit ke sono, ke depan sedikit. Baru kita tutup dengan tembok mungkin. Nah, baru kita apa namanya, menjelajah lagi bagian bawah laut itu tuh. Buat bikin-bikin senjata juga, bikin panah gitu lah. Takutnya diserang oleh makhluk-makhluk astral. Oke lah teman-teman, kalau begitu untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan nyalakan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan, requestan atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.